Ngapa belum ngantuk? Oh iya, tidur di mobil, jadi tidak ngantuk lagi. Alhamdulillah. Jadi beginilah tempat suasana kita, Bang Rois. Alhamdulillah. Jadi jangan sungkan, jangan segan di sini. Didin, kucing ini, Din. Di sati, di belakang. Yang masuk juga. Hah? Ya udah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Amin. Alhamdulillah saudara sahabat subscriber Sapuli di channel dimanapun semua berada, kembali lagi bersama saya Sapuli di channel atau Muhammad Ilyas serta Udin dan bersama saudara baru kita yaitu Abang Rois dan Nisa serta anak-anaknya. Masyaallah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa kita pelajari bahwasanya ada hikmah di balik pertemuan ini dan ada rahasia Allah untuk kebaikan kita ke depannya. Mudah-mudahan kita harap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bukannya begitu Bang Rois. Tadi sudah izin sama bos? Sudah. Cak mana katanya? Ya, silakan kalau memang boleh. Oke, Bang Rois maaf kita pakaikan mic ya. Iya. Biar suaranya kedengaran. Tadi di dalam mobil Bang Rois sudah sedikit cerita tentang keluarga, tentu dengan kepergian istri yang jelas ya. Iya. Dan kedua Bang Rois juga tidak mengetahui di sini anak dua ini yang kecil ini sering mangkal di lampu merah. Iya. Dan baru tahu juga semalam. Iya. Atau malam ini tadi. Jadi alasan apa nih sah? Nggak dikasih tahu? Biar tak kena marah, insya Allah. Dan tujuan Nisa apa Nisa? Biar tak kena marah dengan tujuan lain tak ada? Tak. Tapi membiarkan adik seperti itu karena pengen jajan apa cak mano? Pengen jajan. Oh, pengen jajan ya? Jadi Pak, Bang Rois, selama itu buah itu di apa ke maksudnya itu? Ya di lab kan. Oh buah itu di lab. Ya, disortir. Ya, ya. Mana bagus untuk dijual. Oke. Itu maaf kalau boleh tahu. Itu dibayar harian katanya tadi ya. Sehari itu berapa Bang Rois? 100. Sehari 100. Sehari itu 100. Enggak lebih, enggak kurang. Enggak lebih, enggak kurang. Enggak kurang 100.000. Terus dengan 100.000 sehari itu Bang Rois itu manfaatkan uang itu untuk apa, Beh? Ya untuk sarapan, makan siang, makan malam. Oh, enggak pernah masak? Enggak. Beli terus berarti beli ya? Beli terus. Berarti kalau 3, 4, 40 sekali makan. Masih pada ngadulah serba 10 ya di kota ya, malam ada. Berarti cukup-cukupan Beh, Bang Rois? Iya, cukup. Pas. Kadang kalau ngasih mereka jajan enggak ninggal ke misalnya? Ya dibagi. Dibagi. Dibagi lebih 10.000 kan untuk dibagi. Jajan, 10.000-nya untuk sarapan pagi. Jadi benar katanya kalau siang itu kalau bapak balik baru dikasih nasi gitu. Iya. Kalau udah ada. Iya. Tapi kalau misalnya lah tahu bahwa tidak balik siang kan langsung titip duit dengan Disa untuk makan siang kan. Jadi 100 itu dari pagi sampai malam ya? Iya. Ya Allah. Iyalah, alhamdulillah tapi tetap bersyukur lah ya. Insya Allah berarti dengan kesabaran Abang Rois seperti itu. Dan di sini Bang Rois, ada dak yang pengen Abang cerita ke ngapo istri ini pergi atau ada masalah dak dulunya? Nggak usah berat. Sebetulnya dalam sudut mata saya pribadi itu ada, tapi mungkin Bang Rois segen. Tidak masalah Bang Rois, kita bersama saudara kita yang menonton bisa kita pelajari. Bisa kita ambil yang terbaik dari ceritanya Bang Rois. Pilihan dia. Pilihan dia, seperti itu ya. Mungkin Bang Rois, apa ya kalau kita bilang ya. Tapi maaf sebelumnya Bang Rois ya.
ya di mana kehidupan zaman sekarang ini kan orang ini udah hancur. Anak muda ini udah mulai salah pergaulan ya seperti itu. Betul. Dan bahkan ini bukan saat ini aja, bahkan dari dulu-dulunya bukannya gitu ya Din ya. Tapi di sini saya pengen Bang Rois itu, bukan berarti Bang Rois takut nih saya seperti ini, Bang Rois nanti menceritakan pribadi Bang Rois, jadi saya nanti takut. Gak usah. Bang Rois yang jelas saya lihat untuk saat ini ya, Bang Rois itu yang saya lihat memang ikhlas dalam kedepannya, tujuannya. Tapi yang saya pengen ulik bukan berarti untuk mengetahui atau kepo atau pengen ikut mencampuri, tidak. Tapi saya yakin ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi, bahkan di mata publik gitu ya juga. Jadi masa lalu lah Bang Rois, tolong ceritakan. Kalau asap pasti ada api, bukannya gitu Din ya? Setiap akibat pasti ada sebab gitu. Kira-kira Bang Rois dulunya bisa mengetahui dan ada yang disesalkan nggak gitu perbuatannya dulu gitu? Iya. Banyak yang disesali. Iya. Tapi mabok judi mungkin karena itulah. Pakai narkoba. Sempet pakai narkoba. Masya Allah. Itu waktu masih bersama sama istri? Iya. Iya. Oh iya udah minum udah apa-apa. Kuat ngopi. Sempet narkoba, judi, mabok. Iya. Jadi Bang Rois sadar lah Sadar. Apa yang terjadi saat ini? Masya Allah. Berat ya sebenarnya untuk menceritakan, tapi kita itu tidak bisa menutupi perilaku kita. Kadang kita bisa membaca orang lewat mata. Kadang juga kita melihat, bukan berarti oh mata nih orang ini pemakai narkoba dulunya atau bagaimana. Kadang kita lihat di mata ini ternyata banyak sesal, penyesalan. Jadi saya mempelajari, bukan berarti saya lihat oh Bang Rois ini begini itu beliau berbicara, enggak. Tapi kita melihat banyak penyesalan yang Bang Rois ini alami, sesali, sehingga membuat Bang Rois itu ternyata saya dulu tuh kenapa seperti ini. Ternyata benar. Ternyata Bang Rois ini termasuk orang yang dulunya pemakai narkoba, minum minuman keras, berjudi ya. Ya. Dan sekarang kira-kira gimana? Alhamdulillah menyadari ya. Dan tidak lagi itu ya, Bang Rois. Iya. Tidak lagi ya. Nah, jadi saudara, ternyata ini pelajaran yang sangat berarti. Apa yang beliau dapatkan saat ini itu bentuk perbuatannya dulu. Namun di sini bukan berarti kita menyalahkan beliau, melainkan kita bisa menjadikan contoh. Jangan sampai kita pun harus mengalami juga baru kita sesali. Tetapi kita pelajari dari pengalaman orang atau Bang Rois serta anak istri atau keluarganya agar kita tidak seperti yang Bang Rois alami saat ini. Nah, jadi saudara, sering kan saya sampaikan terus, narkoba merusak kehidupan, narkoba merusak generasi, narkoba merusak akal sehat, sehingga keluarga pun hancur terpecah belah gara-gara narkoba. Jadi kehancuran di negeri ini bukan dengan menghancurkan, menurunkan presiden, dengan menurunkan gubernur, dengan mengganti bupati, mengganti camat, mengganti kepala desa. Tetapi kita harus sadar diri, ya. Banyak sekali anak-anak terpengaruh dengan perbuatan yang saya maksud tadi, perbuatan yang dilarang. Contoh, hukum udah melarang narkoba jawi, tapi masih tetap dilakukan. Jadi bukan salah presiden, bukan salah pemerintah, bukan salah pemerintah pemimpin-pemimpin, tapi salah kita. Ya. Makanya kita harus jauhi yang namanya narkoba. Ini sangat merusak. Betul tidak Bang Rois? Betul. Merusak itu ya? Benar-benar rusak. Dulu berapa lama pemakai? Cukup lama. Cukup lama ya. Tapi udah
tinggal ya, alhamdulillah. Jangan sampai lagi nih, kasihan anak-anaknya, insya Allah. Jadi dulu si itu Nisa, bapak sama ibu sering berantem, betul? Sampai ibu pergi, katanya tadi ada yang jemput, naik motor? Naik motor sekupi. Berarti dulu Bang Rois, maaf, kalau berantem sama istri pasti di depan anak. Pasti? Iya, pasti. Nah, jangan sampai saudara, ketika kita sudah ingin menikah, siapkan dulu apa yang perlu kita siapkan. Bukan duit, duit belakangan. Yang dipersiapkan itu, diri kita udah mampu nggak membawa dia ke jalan yang benar? Diri kita siap nggak bertanggung jawab untuk ke depannya gitu? Apa modalnya? Banyak. Iman, ilmu. Makanya kita harus punya modal agar kita menghindari perpecahan. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita sadar, oh ternyata saya tidak boleh yang seperti ini. Dalam hubungan keluarga itu kan kita pasti ada, nggak akan selamanya harmonis, pasti ada kesalahan. Namun kita juga harus tahu yang kecil kita hilangkan, salah satu kita harus mengalah agar terjadi keharmonisan selalu. Begitupun juga depan anak, jangan sampai ngamuk depan anak, nanti anak mencontoh. Bisa jadi anak trauma. Bahkan Nisa berapa tahun, 5 tahun yang lalu ya Nisa kejadian itu, pun masih ingat bentuk motornya. Kenapa? Itu yang membuat anak itu trauma sampai suatu saat dia nanti akan benci kepada orang tua tersebut. Ya, tapi jangan benci ya Nisa ya. Apa yang terjadi biarlah yang terjadi. Dan Bang Rois, ikhlas ya Bang Rois yang terjadi saat ini. Ikhlas. Bukan berarti menyalahkan yang pergi, melainkan kita harus menyadari ya. Ya, Bang Rois. Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan Bang Rois ini kita ditonton yang jelas apa yang bisa mereka ambil dan mereka ketahui yang enggak bagus untuk dilalui hidupnya apa aja gitu. Nasehatlah. Saya berpesan untuk teman-teman yang di luar sana, sahabat-sahabat, jauhi narkoba. Jauhi judi, semuanya akan binasa dan hancur. Bahkan mengubur masa depan sebuah hati. Sekali lagi, jauhi narkoba. Itulah pesan saya. Terima kasih. Wassalam. Alhamdulillah, saudara. Tetap kita hargai beliau yang berani jujur untuk kebaikan kita. Jangan sampai kejujuran beliau sehingga kita menjadi benci. Tetapi kita buka mata kita, support beliau, Bang Rois serta keluarga, untuk menjalani hidup ke depan yang lebih baik lagi dan bisa mengajak anak-anaknya menjadi anak yang bermanfaat buat Bang Roisnya maupun buat negeri dan bangsa ini. Insya Allah. Ada cita-cita Nisa ke depan? Hah? Ada. Ngapa Nisa nangis? Ngantuk. Oh, ngantuk, kirain nangis. Apa cita-citanya? Jadi penulis. Penulis apa yang? Cerita. Penulis cerita, Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan menjadi pengarang buku ya. Baik itu cerpen, novel, atau berbagai macam lah. Yang jelas yang terbaik lah Nisa ya. Buat si ini apa? Ahmad, Ahmad apa? Apa cerita? Cita-citanya pengen apa? Ada cita-citanya? Apa gak? Oh, mungkin ngantuk. Oh, pengen jadi polisi. Ah, ini. Jadi kita support saudara. Mudah-mudahan. Umur berapa sekarang? 10. Sempat masuk SD gak dulu? Iya, kelas 4. Putus kapan? Waktu zaman COVID. Putus di situ? Iya. Berarti kalau lanjut bisa gak itu ya? Kalau lanjut sekolah lagi? Pernah aku tanya ke sama guru yang pernah ngajar, tak bisa lagi katanya. Kata aku dengan alasan apa nak belajar kok tak bisa lagi. Jadi aku tanya lagi sama yang lain, bisa dilanjut ke? Bisa ya, kita cari jalan nanti. Ya. Untuk si Fauzan masih muda ya, siapa namanya tadi? Nazan. Nazan, mas, berarti masih berapa umurnya?
Tadi lupa aku. 7 tahun. Berarti bisa masuk SD ya? Iya. Nah, masuk SD biar bisa jadi anak yang bermanfaat. Ini harapan nih Bang Rois. Kedepan mereka nih yang jadi harapan. Bang Rois tua-tua, lemah, lusuh, mereka gagah. Jadi kalau kita bisa membina mereka dengan kasih sayang, mereka akan mengasih sayang kita. Kalau kita juga tidak mampu memberikan kasih sayang ke mereka, suatu saat ketika mereka besar pun mereka acuh pada kita. Bukan karena mereka mengingat masalahnya, enggak tahu, memang seperti itu kehidupan ini. Jadi apa yang kita tanam, maka kita akan tuai. Boleh jadi pengalaman Bang Rois tadi membuat Bang Rois ngerasa inilah kehancuran dari perbuatan yang dilakukan. Ya. Tetapi jangan sampai anak ngikutin. Ya, kasihan ke depan ya. Ya. Oke, Bang Rois, kita istirahat dulu ya. Ya. Santai. Ya. Nanti ada kamar tempat tidurnya, yeah. Ya, adik-adik juga tidur, kalau mau mandi-mandi, ini juga udah mau subuh lah, mungkin ntar lagi. Baiklah saudara, sampai di sini aja, intinya ambil yang bermanfaat di dalam video ini, dan jadikanlah itu pelajaran kita untuk menjalankan kehidupan kedepannya yang lebih baik dan lebih baik. Tentunya bersolawat, sholat, tentunya juga bersedekah, tentunya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di muka bumi ini, insya Allah kita akan terhindar dari segala-galanya. Dari kami, mungkin sampai di sini aja, kasihan pada ngantuk semua. Kami akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ngopi.